Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Etats Unis melakukan retenir des armes en des munitions essentielles pour Israel, ketika ada upacara peringatan korban urusan Altalena pada tahun 1948, pada masa Nachalat Yitzhak at Tel Aviv. Urusan El Altalena adalah konfrontasi yang penuh kekerasan antara faksi langsung Israel DL Irgun dan El Armee Israel pada tahun 1948, di sepanjang Laquelle El Altalena, sebuah angkatan laut yang memimpin pasukan ke faksi El Irgun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.